Hai Sobat Brandly, kita akan belajar di sini tentang penyajian data. Diketahui Amir sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor. Waktu dan jarak tempuh sepeda motor Amir disajikan dalam grafik berikut ya. Ditanyakan di sini adalah A. Berapa kilometer per jam kecepatan motor Amir pada menit ke-10. Oke, Sobat Brandly, kita akan coba di sini membaca grafik ya. Kita akan jawab di sini dengan pertama-tama adalah membaca grafiknya. Untuk kecepatan motor Amir pada menit ke-10 di sini menunjukkan waktunya adalah 10 menit ya. Dan jaraknya yang ditempuh di sini adalah saat 10 menit di sini 6 kilometer ya. Maka kecepatan di sini kan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan di sini adalah 6 km per 10 menit. Nah, kita ubah dulu di sini menjadi 6 per 10 dikali dengan 1 km per 1 per 60 jam ya. Hasilnya adalah 6 per 10 dikali 60 km per jam. Hasilnya adalah 30 km per jam. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jadi kecepatan motor Amir pada menit ke-10 adalah 36 km per jam. Seperti itu, Sobat Brandly, sudah cukup jelas, bukan? Selamat belajar, salam edukasi.